السلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Bapak-bapak dan ibu jamaah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah pada pagi hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita yang mulai pertemuan yang lalu kita mengkaji fikih air fikih air menurut tarjih Muhammadiyah dan tentunya adalah menurut ajaran Islam yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Pada hari ini kita akan berbicara tentang pandangan Islam. Tentu di sini adalah pandangan Al-Quran dan As-Sunnah tentang air. Yang pertama, istilah air di dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau pengertian air secara umum, pengertian air adalah cairan yang bening, yang tembus pandang, merupakan sumber daya alam yang sangat vital, sangat diperlukan, dan menentukan keberlanjutan kehidupan di muka bumi. Ya, istilah-istilah di dalam Al-Quran ada istilah al-ma, ma'un, yang jamaknya menjadi miyahun, ma'un menjadi miyah, sehingga dalam kitab fikih itu bab tentang air itu babul miyah. Nah, di dalam Al-Quran disebut ada al-ma, ada miyah, ada juga mator yang berarti hujan, kemudian juga ada ain yang dimaksud di sini adalah mata air. Kalau ain begitu saja tidak ada hubungan sebelum dan sesudahnya berkaitan dengan air, maka ain itu adalah mata. Tapi yang dimaksud ain kalau berkaitan dengan air, maka itu adalah mata air. Jamaknya uyun. Ada juga disebut yambu. Jamaknya yanabi'. Yambu'un yanabi' itu artinya sumber. Sumber air. Kemudian juga kita kenal istilah bahar. Bahar itu lautan. Air laut, ma'ul bahar. Jamaknya bihar atau abkhur. Kemudian juga ada istilah nahrun. Nahrun itu sungai. Jamaknya anhar, sungai-sungai. Sungai.
Di dalam Al-Quran cukup banyak istilah-istilah itu dimuat di dalam Al-Quran. Yang ma' atau al-ma' itu ada 63. Mator, kemudian juga uyun, itu disebutkan ada 21 kali. Yambu atau ya nabi, nahrun, anhar itu 58 kali. Kemudian al-bahr atau bahrun, bahrain, bahron, bihar itu ada 41 kali. Jadi cukup banyak dimuat di dalam Al-Qur'an. Itu menunjukkan betapa air itu penting bagi kehidupan umat manusia dan kehidupan alam itu sendiri. Kehidupan bumi. Bumi tanpa air juga akan mati. Dengan air, maka tumbuh-tumbuhan bisa hidup, bisa subur. Nah, yang kedua berbicara tentang sumber dan siklus air. Menurut pandangan Al-Quran, sumber utama air yang ada di bagian darat bumi ini adalah hujan. Dan air hujan itu kemudian diatur oleh Allah Ta'ala menjadi sumber-sumber air yang ada di bumi untuk memenuhi kebutuhan makhluk-makhluknya. Ini disebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat 21. Alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'an. Apakah engkau tidak memperhatikan, wahai Muhammad, Allah, bahwasanya Allah anzala minas sama'i ma'an, telah menurunkan dari langit, dari tempat yang tinggi, ma'an air, fasalakahu ya nabi'a fil ardi. Jadi setelah Allah turunkan air dari langit, maka diaturlah air itu oleh Allah Ta'ala menjadi sumber-sumber air fil ardi di bumi. Summa yukhriju bihi zar'a. Kemudian dengan adanya sumber-sumber air di muka di bumi, maka Allah mengeluarkan dari bumi itu, menumbuhkan dari bumi itu zar'an, tanaman-tanaman mukhtalifan yang bermacam-macam alwanuhu, warna-warninya. Dalam tafsir Al-Kasyaf, Zamakhsyari mengatakan bahwa sumber air itu ada di bumi berawal dari hujan. Jadi ini menurut tafsir Al-Kasyaf ya sumbernya. Menurutnya air hujan itu kemudian mengisi bebatuan dan relung-relung bumi di pegunungan, kemudian mengalir ke berbagai arah sesuai dengan keperluan makhluknya, seperti halnya urat nadi yang ada dalam tubuh menjadi jalan aliran darah bagi kehidupan manusia. Jadi ini air seperti itu gambarannya di dalam Al-Quran sangat jelas. Jadi air itu diturunkan dari langit berupa hujan, kemudian disimpan di bumi menjadi sumber-sumber yang nanti akan menjadi mata air. Dalam ayat yang lain, wallahu allazi arsala riyaha fatusiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha kadzalika annusyur. Dan Allah lah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan
maka kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati, tandus. Lalu dengan air hujan kami hidupkan bumi setelah mati atau setelah kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan. Kebangkitan, bangkitnya tumbuh-tumbuhan dan sebagainya yang ada di muka bumi. Air yang turun dari langit kemudian masuk ke dalam bumi dan bertemu dengan mata air yang ada di dalam tanah. Maka air dari mata air tersebut kemudian dipancarkan kembali. Fa fatahna abwaabas samaa' bimaa'in munhamir wa fajjarnal arda 'uyunan faltaqal maa'u 'ala amrin qad qudir. Surat Al-Qamar. Kami bukakan pintu-pintu langit untuk menurunkan hujan, menurunkan air yang tercurah atau hujan. Dan kami jadikan bumi menyemburkan mata air, maka bertemulah air-air itu sehingga meluap, menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan, digariskan oleh Allah. Jadi itu disebut di sini sumber dan siklus air. Jadi ada kalanya masa kering, ada kalanya masa pasang, surut dan pasang air itu. Seperti kita beberapa bulan ini kekeringan, tidak ada hujan, kemudian turun hujan, nanti air meluap, bahkan terjadi banjir. Nah, usaha kita, usaha manusia bagaimana meminimalisasi banjir. Tugasnya Fakultas Teknik membuat saluran-saluran. Ya, kalau dulu warisan Belanda kita itu kan setiap berapa ratus meter mesti ada kanal-kanal. Sekarang kanal-kanal sudah ditutup. Akhirnya mudah banjir. Dulu ya tetap ada banjir, tapi tidak sesering sekarang. Sekarang setiap musim hujan, hampir setiap musim hujan itu banjir. Kalau dulu mungkin 5 tahun atau berapa tahun sekali itu terjadi banjir. Nah, saya lahir tahun 64. Di desa saya itu terjadi banjir itu mungkin 10 tahun sekali belum tentu. Ya. Karena waktu itu kanal-kanal itu masih ada, masih hidup. Kadang-kadang ya tempat orang anak-anak mancing, ya, cari ikan, main-main di situ. Mencari ikan dengan memberi itu racun, tapi racun alami, jenu, pakai jenu, kemudian lama-lama pakai strum, akhirnya. Tapi sekarang sudah enggak ada kanal yang dulu ada airnya, ada ikannya, itu sekarang sudah enggak ada. Bahkan di depan kita ini sungai, ini kan sungai sebenarnya. Sungai cukup besar dulu itu ya. Dan cerita orang-orang tua di sini, ini juga tempat mencari ikan. Sekarang sungainya mengecil dan kalau musim hujan banjir. Saya kira tahun 80 sampai 90 itu juga tidak tiap tahun kampus satu itu banjir. Mungkin berapa, tiga tahunan atau 4 tahunan itu ya Pak Popo ya. Tapi sekarang hampir setiap musim hujan itu harus jaga banjir. Jadi gedung A itu kalau musim hujan
harus jaga-jaga yang di ada kantornya di situ ya. Karena kalau tidak, kalau komputer ditaruh di bawah, kemasukan air ya komputer rusak. Nah, jadi karena saluran air mengecil, bahkan kanal-kanal banyak ditutup. Ada kanal ditutup malah jadi rumah-rumah kecil itu ya. Jadi di sebuah tempat. Jadi itu sehingga apa namanya siklus air yang mungkin bisa direncanakan dengan baik untuk mengantisipasi banjir sekarang menjadi susah ya. Karena pembangunan tidak berwawasan lingkungan, kira-kira begitu ya. Berikutnya tentang pengelompokan air. Pengelompokan air, jadi di sini pengelompokan air bisa dilihat dari berbagai hal. Dari segi rasa, air secara fitrah dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, air tawar atau furot, ma'an furota. Kemudian, air asin atau pahit, ujaj. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, air itu ada dua macam itu dalam surat Fatir ya. Wa ma yastawil bahrani hadza adzbun furatun sa'igun syarabuhu wa hadza milhun ujaj. Dan tiada sama antara dua lautan. Yang ini tawar, segar dan sedap diminum. Dan yang lainnya asin lagi pahit. Jadi ada air yang tawar, yang segar, kemudian bagus untuk diminum. Dan ada air asin. Nah kemudian ada upaya-upaya menawarkan air yang asin. Menyuling air seperti di Saudi itu kan, karena sumber air itu agak susah dulu kan, sulit air atau ya, sehingga ada tuntunan tayamum itu ya, karena sulit air. Tayamum karena sulit air, tayamum karena sakit, dan itu ternyata memberikan solusi syar'i terhadap hamba-hamba Allah yang mengalami kesulitan, sehingga ada tuntunan bersuci dengan tayamum. Nah, meskipun air mungkin sekarang sudah mudah diperoleh, tayamum tidak mesti dihapus. Mungkin karena sakit, maka bisa juga dengan tayamum tanpa air. Air tawar jelas manfaatnya bagi kehidupan makhluk, terutama untuk diminum. Sedangkan air asin atau pahit juga diciptakan oleh Allah dengan membawa manfaatnya sendiri. Dalam kedua jenis air, baik tawar maupun air yang asin, air yang pahit, maka akan dapat hidup ikan-ikan segar untuk dimakan oleh manusia. Jadi ini manfaat di antaranya dia. Air laut asin, tetapi dapat hidup berbagai macam ikan yang jumlahnya sangat banyak. Dan jenis ikannya juga sangat banyak, merupakan bagian dari rahmat Allah kepada umat manusia.
Ayat yang lain, saya kira di sini beberapa keterangan tentang kandungan air, ya. Itu apa namanya, diambil dari berbagai sumber, ya, oleh Majelis Tarjih. Dalam air tawar disebutkan di sini, ya, terdapat kandungan zat kimia seperti oksigen. Dalam air asin terdapat kandungan garam. Kedua kandungan itu dalam batas tertentu sangat diperlukan oleh makhluk hidup. Nah, kita bisa mendapatkan garam karena air laut yang asin mengandung kandungan garam yang tinggi, sehingga air disiramkan kemudian dikeringkan jadi garam. Kalau kita ke tambak-tambak garam itu, kita lihat, ya, petani-petani garam itu mengambil, membuat garam, ya, enggak membuat sebenarnya, tapi mereka bisa memproduksi garam. Harusnya garam tidak perlu impor, ya. Sekarang garam impor. Nah, mungkin karena pantai-pantainya sudah rusak, sehingga tambak-tambak garam berkurang, atau sebab-sebab yang lain. Ayat yang lain di dalam surat Al-Kahfi, hatta idza balagha maghribasyamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin wa wajada indaha qauma, hingga ketika telah sampai di tempat matahari terbenam atau sampai maghrib, dia melihatnya atau melihat matahari terbenam itu di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di sana ditemukan suatu kaum atau sesuatu kaum yang tidak beragama. Dalam kehidupan sehari-hari, kedua jenis air dari segi warna juga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Air sungai yang berwarna coklat sekalipun, sepanjang memenuhi syarat air bersih, terutama tidak tercemar dari bakteri dan hal-hal yang lain yang merugikan manusia, ya, seperti logam berat, masih dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan hidupnya, seperti untuk pengairan, irigasi. Apalagi sekarang sudah ada alat-alat untuk menyuling air, itu, ya. Air laut saja bisa disuling menjadi air tawar. Dan ada efek samping dari produksi penyulingan air laut ke air tawar itu, bahkan efek sampingnya memiliki apa namanya, potensi ekonomi yang lebih tinggi daripada air tawarnya itu. Ada untuk obat, ada untuk garam dan macam-macam. Itu teknologi modern. Kalau di Indonesia mungkin enggak ada penyulingan air laut menjadi air tawar, ya, karena air tawar sudah cukup. Tapi kalau diadakan mungkin apa namanya, akan didapat juga potensi ekonomi yang lainnya. Jadi ini apa namanya, kalau kita lihat perbedaan antara fikih lama, ya, antara fikih lama dengan fikih baru yang dibangun oleh Muhammadiyah. Kalau fikih lama, fikih tentang air itu, ya, babul miyah, hanya bicara air mutlak, air mustakmal, air mutanajis saja, ya, air untuk keperluan toharoh. Tapi di sini kita lihat
bagaimana ada pengelompokan air secara struktur airnya, kandungan airnya, warna airnya, fungsinya. Kemudian juga siklus air dan bagaimana mestinya manusia menyikapinya supaya bisa diminimalisasi air yang melimpah sehingga terjadi banjir. Mungkin Belanda itu memang cukup cermat ya melihat, karena negeri Belanda itu negeri banyak airnya kan, kincir angin, kincir air ya, banyak airnya, tapi mereka bisa hidup dengan nyaman. Di Indonesia harusnya bisa lebih nyaman ya, karena diberi ilmu sebenarnya oleh Belanda. Belanda itu menjajah tapi memberi ilmu untuk tata ruang dan tata air ya. Seandainya itu bisa dikembangkan. Tapi kan yang terjadi sebaliknya ya. Parit-parit air yang gorong-gorong itu sudah banyak juga yang gorong-gorong air yang dibangun oleh Belanda dulu juga sudah banyak yang rusak. Akhirnya kan mudah banjir. Nah, berikutnya fungsi air. Disebutkan di sini kalau enggak salah ada 7 atau 8 fungsi. Yang pertama, fungsi air sebagai sumber kehidupan. Allah mengatakan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Ayat yang lain wallahu khalaqa kulla dabatin min ma'. Jadi Allah mengatakan dan kami jadikan segala sesuatu dari air itu, segala sesuatu yang hidup. Kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Yang dimaksud di sini air merupakan sumber kehidupan. Ayat yang lain juga tadi wallahu khalaqa kulla dabatin min ma, dan Allah menciptakan semua jenis dabah. Dabah itu ya binatang yang melata di bumi. Mungkin masuk dabah itu ya manusia juga. Manusia kan berjalan di muka bumi. Min mak, dari air. Kan ada penelitian isi manusia itu berapa persen airnya? Berapa persen air dalam tubuh manusia? 70 atau 80? Nah, 70% air. Artinya manusia itu memang terbuat dari air. Manusia terbuat dari air. Jadi air menjadi sumber kehidupan makanya. Kalau enggak ada air ya susah hidup manusia. Meskipun ketika tidak ada air misalnya kalau bersuci bisa dengan tayamum. Tapi kalau kita bisa bayangkan enggak ada air berhari-hari tayamum terus, enggak pernah mandi, enggak pernah wudhu dengan air, apalagi enggak minum, susah lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, air berfungsi menjadi kebutuhan pokok makhluk hidup. Kalau tadi itu sumber kehidupan, ini kebutuhan pokoknya bersama. Tapi kalau yang tadi itu air itu memang ada di dalam diri baik manusia maupun binatang. Kalau ini air yang di luar manusia itu sebagai sumber sumber kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok hidup. Tanpa asupan air yang memadai makhluk hidup akan mati.
Ayatnya berbunyi Huwallazi anzala minas sama'i ma'an ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun yumbitu lakum bihi zar'a waz zaitun wan nakhila wal a'nab wa min kullis samarat. Ya. Air pun, air juga bisa di samping menjadi sumber kebutuhan pokok ya. Nanti bisa menjadi apa? Hiasan. Air bisa jadi hiasan. Maka yang ketiga, air berfungsi sebagai sarana konservasi, pemeliharaan dan perlindungan tanah. Maka kalau kemarin kita adakan gerakan kali bersih di depan kita itu, teman kalau melakukan gerakannya setahun sekali, ya, sekarang aja sudah pulih seperti semula kelihatannya. Tapi kalau mau tiap hari atau tiap minggu ya berat juga ya. Tapi itu perlu ada untuk pengerukan itu ya. Katanya sudah diajukan untuk pengerukan sungai Bengawan Solo depan kampus kita itu. Nah itu kalau bisa dikeruk kemudian ditata akan menjadi taman yang indah. Sementara belum jadi taman yang indah. Konservasi, pemeliharaan, dan perlindungan tanah. Di sini disebutkan air meningkatkan kualitas tanah dari kering dan tandus menjadi subur. Saya dulu pernah dengar di kementerian di kerajaan Saudi itu ada menteri penyuburan tanah. Menteri khusus penyuburan tanah. Nah, dulu yang pernah datang ke Indonesia itu menteri penyuburan tanah itu Abdullah An-Najjar. Abdullah An-Najjar. Jadi makanya sekarang Arafah itu padang Arafah kan sudah hijau ya. Kalau dulu kan padang pasir yang masih tandus, panas, nah sekarang sudah rungkut hijau-hijauan. Dan pohon yang bisa ditanam sana pertama kali, orang sana menyebut Syajaroh Soekarno. Pohon Soekarno. Jadi itu juga menunjukkan kedekatan hubungan antara Indonesia dengan Saudi atau Muslim Indonesia dengan Saudi. Pohon Soekarno. Pohon Soekarno itu pohon apa sih? Betapa Pak Popo? Pohon apa itu? Ya? Nah ya. Seperti akasia ya? Atau apa? Itu tapi itu disebut oleh orang sana pohon Soekarno. Syajaratu Soekarno. Nah mungkin yang mengusulkan atau yang membawa Bung Karno, presiden pertama kita berjasa. Nah, jadi dengan air menjadi lebih subur dan kemudian mungkin ditata sedemikian rupa padang pasir itu menjadi tanah yang relatif subur. Kan sekarang jalan-jalan di Mekah itu perempatan tertentu itu sudah ada taman-tamannya yang indah, bahkan Indonesia kalah gitu ya. Dan sana itu tanahnya pasir tandus seperti itu, tapi di beberapa perempatan itu sudah dibangun taman yang bagus ya. Kan ada menteri penyuburan tanah itu. Wa ma anzalallahu minas sama'i mimma in fa ahya bil arda ba'da mautiha, dan seterusnya ayat-ayat yang lain bisa didalami. Fungsi yang keempat, air berfungsi sebagai sarana penyucian
dan kesehatan, sanitasi. Seperti sabda Allah, wa yunazzilu alaikum minas sama ma'al liyutahhirukum bih. Mensucikan itu ya mensucikan dalam arti toharoh untuk beribadah, tapi juga mensucikan dalam arti membersihkan, membersihkan tubuh kita. Kemudian juga untuk kesehatan. Jadi ayat-ayat tentang toharoh sudah disebutkan di halaman 305 itu. Ada wudhu dan yang lain-lainnya ya. Kemudian juga ada air zam-zam itu. Air zam-zam bahkan menjadi obat ya. Menjadi penyegar tubuh, penyehat tubuh, dan menjadi penyuci tubuh, pensuci tubuh. Nabi mengatakan ma'u zam-zama lima syuribalahu. Air zam-zam itu berkhasiat sesuai dengan tujuan orang yang meminumnya, memiliki khasiatnya. Al-humma min faihi jahannama fa'abridu bima'i zam-zam. Nabi mengatakan demam, demam atau panas badan itu merupakan hembusan dari jahanam. Maka dinginkan dengan air zam-zam. Dinginkan air zam-zam bisa diminumi, bisa dimandikan. Dimandikan dengan air zam-zam. Nah, yang kelima, air bisa menjadi lahan transportasi. Lahan transportasi. Air dalam jumlah yang besar, yang lebar, luas, itu bisa dijadikan jalur transportasi. Ya, dulu orang-orang tua kita berangkat haji dengan transportasi air laut, pakai kapal laut, sehingga hajinya 6 bulan atau 4 bulan. Jadi pamitnya sudah pamit betul-betul itu. Kalau sekarang kan haji 1 bulan selesai. Jadi haji 6 bulan atau 4 bulan ya. Nah, betapa beratnya itu ya perjalanan pakai. Tapi Kiai Dahlan itu haji yang kedua umur 14 tahun. Haji yang pertama umur berapa itu? Sebelum 14 ya. Umur 14 tahun haji yang kedua, kemudian beliau tinggal di sana antara 4 atau 6 tahun belajar agama. Salah satunya bertemu dengan Syekh Ahmad Rasid Ridho. Jadi orang-orang dulu itu ya gigih ya. Padahal Belanda itu mempersulit orang berangkat haji. Karena dikhawatirkan kalau ketemu apa namanya sumber-sumber asli ajaran Islam akan membangkitkan semangat berislam dan mengganggu politiknya Belanda. Maka dipersulit. Termasuk Kiai Dahlan bisa berlangganan majalah Al-Manar yang isinya adalah petilan-petilan tafsir Al-Manar itu, kan secara sembunyi-sembunyi itu kok bisa ya. Kita kalau sekarang kan sudah, kalau sekarang, kalau dulu Al-Manar itu sekarang mungkin Scopus itu ya. Sekarang Scopus itu sekarang udah online, enggak dipersulit. Jadi air menjadi saluran transportasi. Kalau kita di Kalimantan itu masih banyak hubungan antar daerah menggunakan transportasi laut, sungai,
atau mungkin kalau saya kemarin ke Sukamara itu bukan sungai itu ya. Jadi galian untuk membuat jalan layang. Jadi karena itu lahan gambut, ketika dijadikan jalan aspal biasa itu cepat rusak dan selalu kena air tuh. Akhirnya dibuat jalan layang, tapi perlu ada galian ini untuk diuruk dulu. Nah, galiannya itu jadi sungai. Nah, saya naik sampan bersama Pak Ilham dan anak-anak sekitar 22 orang mahasiswa yang KKN DIK dan PLP 2 di sana itu. Ya, naik getek itu. Getek mesin itu di galian itu, dan itu jadi transportasi juga untuk sawit. Nah, nanti kalau jalan layang itu udah jadi, enggak lewat itu lagi, sudah lewat jalan layang. Katanya Desember ini jadi. Yang keenam, kita selesaikan lagi sampai fungsi. Fungsinya habis ya. Yang keenam, air menjadi simbol. Simbol apa? Simbol surga. Maka di dalam Al-Quran, kalau surga itu selalu disimbolkan ada tajri min tahtihal anhar. Jadi simbol surga, ketakwaan dan rahmat Allah. Surga selalu digambarkan suatu tempat yang dijanjikan bagi orang yang bertakwa. Di dalamnya atau di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi kalau terjemahnya kelompok Ingkaru Sunnah di Solo itu agak aneh ya. Tajri min tahtihal anhar kan selalu di banyak terjemah, selalu diterjemahkan tajri mengalir min tahtiha dari bawahnya sungai-sungai. Kalau Minardi Mursyid dari Ingkaru Sunnah itu menerjemahnya yang bergerak-gerak di bawahnya siang-siang. Jadi surga itu enggak ada waktu malam, surga itu selalu siang. Jadi anhar disamakan dengan nahar. Nahar itu siang. Kalau nahrun jamaknya anhar itu sungai, beda. Ya, karena enggak ngerti bahasa Arab mungkin. Yang ketujuh, air menjadi sarana produksi. Sarana produksi. Baik produksi secara alami maupun produksi-produksi yang lainnya ya. Di sini bisa dilihat ini kalau alami misalnya tumbuh-tumbuhan ya, tanah itu menghasilkan berbagai macam. Tapi kalau kita ya bisa menjadi sarana produksi yang lainnya gitu ya. Seperti menjadi listrik, PLTA, pembangkit listrik tenaga air, itu kan berarti memproduksi tenaga listrik. Seperti UM Malang itu kan di depannya ada sungai, itu kan juga dibuat PLTA sehingga UM Malang bisa menyumbang listrik ke pemerintah daerah atau negara. Kalau sungai depan ini untuk listrik tidak bisa, terlalu kecil. Nanti malah bukan menyumbang, malah menyedot. Nah, yang terakhir, yang kedelapan, yaitu air memiliki fungsi energi. Jadi sumber produksi dan energi, ya di sini juga disebut PLTA di situ dikaitkan dengan energi. Jadi sebenarnya juga sarana produksi juga ya. Jadi air mampu menggerakkan kemudian menjadi tenaga listrik, pusat listrik ataupun pembangkit listrik tenaga air. Tapi sebenarnya mungkin fungsi energi bisa yang lain-lainnya juga ya, yang baru ditemukan mungkin baru sumber energi tenaga listrik, mungkin yang lain-lain kan juga
seperti ditambak-tambak garam itu kan juga motor untuk mengalirkan itu juga menggunakan tenaga air itu sendiri gitu ya. Kincir air itu. Sehingga berputar kemudian mengalirkan air yang kemudian dikeringkan menjadi garam, ditambak-tambak garam. Jadi itu juga merupakan sumber energi. Saya kira ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Artinya di sini kita lihat betapa air itu kalau dikaji secara mendalam ternyata memiliki fungsi yang sangat luas ya. Tidak seperti yang ya kalau dulu mungkin para ulama kita fokus kepada fungsi untuk ibadah, dalam arti ibadah khusus, ibadah mahdoh ya. Sehingga air dikaji hanya untuk keperluan toharoh ya. Toharoh itu bentuknya wudu dan mandi serta izalatun najasah, mensucikan dari najis. Nah kalau sekarang air, fikih air ternyata bisa berefek kepada bagaimana melestarikan sumber daya air, melakukan tata kelola air yang lebih bagus supaya kebutuhan hidup makhluk hidup termasuk dalamnya manusia terpenuhi dengan baik. Mudah-mudahan yang kedatang kita lanjutkan hal-hal yang lain. Ini ada pengelolaan air dan sebagainya, nanti pertanyaan-pertanyaan kita laksanakan pada pertemuan yang akan datang. Nah waktunya sudah habis, kita mulainya agak terlambat tadi. Mari kita akhiri bersama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai keislaman yang berkemajuan. Kelas internasional, program double degree, menjadi trend center perkembangan modernisasi, mewujudkan impianmu. UMS Internationally Recognized University.